Satu dua. Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Uu Rujanul Ulum meresmikan jembatan gantung di Kampung Asupan Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Selasa 23 Desember 2019. Hadir PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, Wakil Gubernur Jawa Barat yang lebih akrab dipanggil Kang Uu saat kunjungannya itu didampingi oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menyampaikan bahwa pada tahun ini di Jawa Barat banyak jembatan gantung yang dibangun termasuk Cianjur. Ada 7 jembatan gantung yang dibangun di Cianjur. Di kabupaten atau kota di seluruh Jawa Barat semuanya kebagian jembatan, kata Kang Uu. Tidak terfokus kepada jembatan yang berskala besar, termasuk juga fokus hanya kendaraan atau mobil. Tetapi seluruh lapisan masyarakat harus dipenuhi keinginannya dari berbagai lapisan, termasuk yang orang di lembur yang ada di desa. Mereka di sini tidak butuh jembatan yang besar, tetapi jembatan yang dibutuhkan jembatan gantung yang dulu biasa pakai awi, bambu, sekarang dipermanen seperti ini. Artinya, pemerintah provinsi itu begitu perhatian terhadap masyarakat di berbagai lapisan. Termasuk hari ini, kita pada tahun ini membuat jembatan 300 berapa semuanya? 23 untuk Cianjur 7. Ya, jadi semuanya kita kabupaten kota terbagi kebagian jembatan, tetapi tidak merata, ada yang banyak, ada yang tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, harapan kami jembatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kalaupun masyarakat yang masih membutuhkan jembatan seperti ini, bisa bicara dengan Pak Bupatinya. Nanti Pak Bupati bisa bicara dengan kami. Tahun depan juga ada. Dengan kriteria, pertama adalah akses pendidikan, yang kedua akses ekonomi, yang ketiga menghubungkan antar kampung. Sehingga dengan adanya jembatan ini, masyarakat anak-anak yang ingin sekolah bisa mudah, akses ekonomi cepat, dan antar kampung bisa terkonek dengan baik. Dalam kesempatan itu, Kang Uu menyapa sekaligus berdialog dengan beberapa warga yang salah satunya pasangan keluarga Pak Ian, 30 tahun, dan Ibu Siti, 27 tahun, warga Kampung Asupan, Desa Sukamanah, Cibeber.